pembacaan surat keputusan Kepala SMA Negeri 24 Jakarta tentang susunan pengurus OSIS MPK periode 2019-2020 oleh staf kesiswaan. Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nomor 801/1.851.083 tentang susunan pengurus majelis permusyawaratan kelas MPK dan pengurus organisasi siswa intra sekolah OSIS SMA Negeri 24 Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Provinsi DKI Jakarta mengimbang bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan MPK dan OSIS pada SMA Negeri 24 Jakarta, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala SMA Negeri 24 Jakarta tentang susunan pengurus MPK dan pengurus OSIS SMA Negeri 24 Jakarta untuk masa jabatan tahun pelajaran 2019-2020. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990, 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002, 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/U/2002 memutuskan menetapkan susunan dan pengurus OSIS SMA Negeri 24 Jakarta tahun periode 2019-2020 sebagaimana terlampir. Kedua, melantik pengurus MPK dan pengurus OSIS SMA Negeri 24 Jakarta untuk masa periode 2019-2020. Ketiga, segala biaya yang dibutuhkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berikut ini akan dibacakan susunan kepengurusan OSIS SMA Negeri 24 Jakarta. Kepada orang tua siswa yang nama siswanya disebutkan, dimohon kehadirannya untuk berdiri di dekat saya, Bapak Ibu. Ketua OSIS SMA Negeri 24 Jakarta periode 2019-2020, Tristan Raihan I. Secandri. Wakil Ketua 1, Fadila Raga. Wakil Ketua 2, Vidya Amalia Tunisia. Sekretaris 1, Nada. Sekretaris 2, Misha. Bendahara 1, Devina Amalia. Bendahara 2, Dian Magda Lena. Seksi Kerohanian, Muhammad Fesa. Seksi Kerohanian Agama Islam, Muhammad Fesa. Seksi Kerohanian Agama Kristen, Samuel. Seksi Bela Negara dan Cinta Tanah Air, Hanna Relaya. Dan Keisha Safira. Seksi Sosialisasi Kemasyarakatan, Shalom Rahel dan Zidan Faris.
seksi dokumentasi dan kehumasan Patricia Sekar Langit dan Muhammad Brian, seksi teknologi Pierre dan Septian Zaki, seksi kesenian Fania Aurelia dan Abigail, seksi kesehatan jasmani Zahra Rizka dan Salsa Bila. Berikut akan dibacakan kepengurusan MPK SMA Negeri 24 Jakarta periode 2019-2020. Ketua Florence Asya Kusuma Anjani, Wakil Ketua 1 Jeremia Nathanael, Wakil Ketua 2 Wil Ziyadma Al-Kozi, Sekretaris 1 MPK Novelia Sipahelu, Sekretaris 2 MPK Siti Marina Kofilani, Humas Mario Alfiana Jatmiko dan Fadil Muhammad Rizki serta Justin Irawan Tasmi. Bidang pengawasan Muhammad Aryo Wicaksono. Rika Mubaraka dan Syafa Salsabila. Bidang aspirasi Angelin Natasha Mewengkang, Fiorenza Diandra, Nabila Alesia Irham. Bidang legislasi Nur Muhammad Hafiz, Naswa Hairun Nisa, Maulidia Syifa Az-Zahra. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019 mengetahui Kepala SMA Negeri 24 Jakarta Nestaria Rumah Tempo. Kepada Ibu Nestaria dimohon untuk menandatangani. Terima bendera OSIS dari pengurus OSIS periode 2018-2019 kepada pengurus OSIS 2019-2020 dan serah terima palu sidang dari pengurus MPK periode 2018-2019 kepada pengurus MPK periode 2019-2020. Thank you.
pelepasan atribut OSIS MPK periode 2018-2019 dan pemakaian atribut OSIS MPK periode 2019-2020. Kepada Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2018-2019, silakan melepas atributnya, lalu diikuti oleh yang lain di belakang, dilipat dan akan dihampiri oleh petugas paskibra. Untuk Fira dan petugas paskibra, silakan ke samping, ke arah samping. Petugas paskibra, Aulia, silakan ke samping untuk menerima jas dari anggota kepengurusan OSIS dan MPK. Untuk Syarifah dan Rahma tetap di Syarifah. Nah, untuk Syarifah dan Kisi tetap. Tristan dan Noni maju 2x4 langkah. Mungkin 3x langkah lagi. Kami persilakan kepada Ibu Nesa untuk memakaikan atribut. Acara serah terima kepengurusan OSIS dan MPK SMA Negeri 24 Jakarta dimulai dengan Syarifah dan Krisan untuk menuju meja menandatangani. Tidak memakai biru nak, mohon maaf. Dilanjutkan dengan Kisti dan Lawrence. Dimohon kepada Ibu Nestaria Rumah Harbo untuk menandatangani berita acara serah terima kepengurusan OSIS dan MPK periode 2019-2020. Pembacaan ikrar dipandu oleh kepala sekolah dan diikuti oleh pengurus OSIS MPK periode 2019-2020.
acara kita masih berlangsung. Menahan diri dulu. Ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu, ketua OSIS baru. Merah putih, kamu pegang bendera merah putih. Ada dua mic. Dia akan mengikuti apa yang saya bilang. Ikrar. Mohon untuk mengikuti bersama-sama. Ikrar. Kami pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 24 Jakarta, masa bakti 2019-2020, dengan sungguh-sungguh berjanji, satu, akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga, menjunjung tinggi nama alma mater SMA Negeri 24 Jakarta dengan prestasi dan karakter baik. Empat, melaksanakan program kerja pengurus OSIS dan MPK dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Lima, menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 24 Jakarta dalam sikap, perkataan dan perbuatan. Enam, rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan OSIS dan MPK SMA Negeri 24 Jakarta. Sekarang lepaskan ujung bendera merah putih dari tanganmu, kembali ke tempat. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fi lana wa li walidina wa rahmatna kama rabbana shaghira. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami baik disengaja maupun tanpa sengaja. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Angkatlah derajat mereka, muliakanlah mereka. Allahumma ya Allah, dalam acara pelantikan pengurus OSIS MPK SMA Negeri 24 Jakarta masa jabatan 2019-2020 pada hari ini,
Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami senantiasa ingat atas segala pemberianmu, senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan kami mohon ya Allah agar pengurus OSIS MPK tahun ini dapat melaksanakan semua rencana dan program dengan baik dan sempurna. Allahumma ya Allah yang Maha Pemberi, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan, tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal, belajar, dan berorganisasi. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada tidak harmonisan, saling membenci, menghasut, dan mencaci maki dengan sesama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, anugerahlah kepada kami semua rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindunganmu dalam menuntut ilmu pengaturan, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, rahmatilah kami semua yang hari ini melaksanakan pelantikan pengurus OSIS MPK SMA Negeri 24 Jabatan, masa jabatan 2019-2020. Angkatlah derajat kami di hadapanmu ya Allah, dan hindarkanlah kami dari keinginan untuk memanfaatkan jabatan ini hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tidak kami mengabaikan kepentingan orang lain. Namun kami mohon agar semua yang kami lakukan dalam menjalankan amanah dari jabatan ini menjadi ladang pahala bagi kami, dan selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, kepadamu lah kami berdoa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina bank. OSIS MPK periode 2018-2019 dan 2019-2020 kembali ke tempat. Tata usaha orang tua siswa diperkenankan menerima.